Ini yang terpakai, model yang terkini. 35 tahun kereta berada di pasaran, menerajui anak-anak Melaya kita, yang menjadikan ting-ting model lain porak-peranda. Itu dia, ting-ting-ting-ting. Jom. Kita akan cerita satu kereta adalah Proton Saga tahun 2017. Dah jadi janda dah. Alamak, sasul aku. Mari sini, kameraman baru. Sorry. Warna merah satu ketika yang digilai. Warna merah yang kau rasa teruja. Warna merah hawau rupanya. Orang Melaka. Slow. Kita akan cerita sejarah Proton Saga yang kali pertama keluarnya 1985. 1995. 1905. Dah 20 tahun. 2015. 30 tahun. 2020. Berapa tahun? 30 tahun, 35 tahun. What? 35 tahun kereta berada di pasaran, menerajui anak-anak Melaya kita, yang menjadikan ting-ting-ting-ting model lain porak-peranda. Hari ini Saga masih lagi disukai. Proton Saga masih lagi ampuh di persada anda di luar sana. Dan ini yang terpakai, model yang terkini, yang pakai enjin VVT. Enjin dia VVT. Ya, ciptaan yang bagus, ciptaan yang cantik selepas enjin FLX. FLX, Saga FLX tu minyaknya jimat. Kali pertama Saga menggunakan CVT inilah Saganya. Ting-ting-ting-ting, kau tengok, kejengok. 2017. Wow.
Ah, slow. Ke sini. Dia nak tengok dalam tu. Kak Kiah, Mak Cik Kiah, Mak Limah apa semua. Mari sini. Wow, 35 tahun di Persada Melaya yang menerajui anak Malaysia kita. Menjadikan kau yang kecil dulu, yang lahir 85, umur dah 35. Sama dengan umur Saga ni. Yang ni, yang dah jadi terpakai. Kau rasa tak mampu, kau ambil lah yang terpakai sahaja. Sebulan, tanpa barang muka, semua nak tahu berapa tu. Kita tanya Abang Lan pun ada. Kita tanya Abang Aziz pun ada. Kita tanya Adik Ika mana? Adik Ika dah umur 22-23. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok kiri dan kanan, belakang jua yang ada. Slow. Kita akan ke belakang. Ini adalah Proton Saga 2017. Wow. Cantik tak belakang dia? Cantik kan? Kalau kau tahu spoiler cantik lah sikit. Ini dia lambang kemegahan yang ada Saga setelah 35 tahun yang dipercayai oleh rakyat Melaya walaupun banyak-banyak tamparan di luar sana. Apakah tamparannya? Yang pertama, kata power window dah tak naik dah. Yang kedua, minyak kuat. Yang ketiga, kereta body tin. Dengar tak? Tin Milo. Ini bukan tin Milo. Tin yang membuatkan gigi kau. Gigi kau apa? Kelu. Kelu. Tetap di persadanya. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok dulu berapa bayaran muka ke. Ada ke tidak? Berapa bulanan dia? Ting-ting-ting-ting. Ya, daripada langit. Dorong ke bumi. Bulanannya tanpa bayaran muka, 350 sahaja. What? 350? Wow. Cik Din kan ada dah tulis. Jimat. Jimat berapa ni? Jimat 10,000. Wow, limat 50,000, 10,000 rupanya. Yang baru, yang paling standard 37, 36, 37. Yang ni 27 saja. 27,000 bermakna 37 tolak 27. Bukan jimat 10,000. Banyak tu. Banyak tu, lepas tu bulanan bawah 400. 350 bermakna satu hari. Satu hari RM10, RM11 sahaja. Ting-ting-ting-ting. Ini dia. Satu hari RM11 sahaja lebih kurang. Adalah Saga 35 tahun di Persada Bumi Melaya kita. Yang menjadikan jimat RM10,000 dalam waktu yang sama. Minyak kereta ni sudah terbukti yang dah pakai Saga tu. Kenapa? Jimat minyak ni. Yang paling penting, kau tengok kereta sebelah ni kan. Yang ni kau kata jimat kan. Yang ni, ini adalah Pro 2. Adalah Azia rupanya. Pasal apa? Pasal dia kecil. Model ni kecil. Warna merah juga. Tapi tak berapa lawa kau. Kecil. Kau tengok yang ni besar. Besar puas hati minyak jimat. Ni. Bonet ni. Dia panjang ni. Berapa kaki ni? Satu kaki. Dua kaki. Lebih kurang dua kaki. Dia di minyak berbaloi lah. Boleh muat barang lagi. Yang tu Azia tak boleh. Dia pendek. Kontut. Lepas tu dia jimat minyak. Yang ni berbaloi rupanya. Jom terus hantar dokumen kepada Cik Deng Kanada. Hanya 350 sahaja jimatan yang terjanda. Alamak, tersasul aku. Kopi janda? Abang Nizam selalu cakap yang janda-janda kan. Nizam, ada perempuan baru lepas cerai, cari kau. Masih faham lah kau. Asyik promok janda je. Ini bukan janda ni, duda. Yang terduda tanpa barang muka sebulan adalah 350 sahaja. Ting-ting-ting-ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah. Jika ada masalah kereta, Cik Dengkan ada. Tanya saya apa saja, jawabannya pasti nyata. Bila-bila Cik Deng kan ada. Jom. Bila-bila Cik Deng kan ada, hantar segera dokumen anda kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip kau 3 bulan. APS statement sahaja. Yang paling penting, kau bayar 350 sahaja. Insurans kau jangan pening kepala. Tak payah nak fikir. Yang tukar nama tak payah nak pening kepala. Puspakon tak payah nak pening kepala. Agreement rora tak payah nak pening kepala. Hantar 3 benda sahaja. Bulanan sahaja kau bayar 350. Jimat sehingga 10,000. What?
Ya, nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 012340 0034.